Meletakkan kenderaan di bahu jalan dan di tepian jalan merupakan satu kesalahan yang sering dilakukan oleh para pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia. Walaupun papan larangan meletakkan kenderaan di bahu jalan telah dikeluarkan oleh pihak keselamatan, tetapi hal ini masih tidak dapat dibendung. Menurut Nur Aisyah, mahasiswa Kongsi mengatakan bahawa kenderaan yang diletak di tepi atau di bahu jalan mampu mengundang bahaya kepada penunggang motosikal yang lain. Saya rasa memang betul lah. Dia menyebabkan kesesakan lalu lintas. Bukan tu je. Bukan sahaja kesesakan lalu lintas, tapi ianya juga bahaya lah. Bahaya nak-nak pada pengguna motosikal macam kami ni lah. Sebab dia tak nampak kan. Peningkatan bilangan kenderaan di USIM adalah berpunca daripada penambahan pelajar baru pada setiap tahun yang membawa kenderaan mereka di sini. Walaupun terdapat parking yang masih kosong berhampiran dengan kawasan Tamhidi, terdapat segelintir pelajar memilih jalan mudah untuk meletakkan kenderaan mereka di bahu jalan dan di tepi jalan untuk menjimatkan masa ke kuliah atau ke kelas. Mungkin disebabkan kedegilan pelajar ni, mungkin yang mana yang datang lambat ke kelas tu, mereka akan parking bersepa-sepa untuk masuk ke kelas lebih awal. Hal ini mampu mengundang masalah kesesakan lalu lintas di sekitar kawasan fakulti, terutamanya pada waktu puncak seperti waktu pagi dan waktu tengah hari. Memarking kenderaan di bahu-bahu jalan adalah merupakan salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia ini. Adakah ini akan berterusan atau akan diselesaikan secepat mungkin? Muhammad Ridwan Abdul Hafizan melaporkan.